Berdasarkan urayan yang dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan jabatan yang bersangkutan dan dari perkara ini memutuskan satu, menyatakan terdakwa Ganda alias Nanda bin Junaidi Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Sebagaimana dakwaan ke-1 melanggar pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ganda alias Nanda bin Junaidi Amin dengan pidana mati. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah lencong, patahan gagang jiwan, buah celana dalam warna hitam merah terindah, sebuah kaos warna hitam merah uang, sebuah kaos warna merah perkara di bawah dan kepada negara. Demikian untuk rencana ini kami bacakan dan diserahkan dalam pendengar dengan selamat. Bisa buat pembelaan yang tertulis, Bu? Iya. Hari Kamis bisa? Dua hari lagi? Iya. Iya. Iya, Bu. Karena minggu pagi saya kami mau. Harapan keluarga korban pasal 340 itu kan maksimal hukuman mati. Kami berharap demikian dan alhamdulillah tadi penuntut umum seirama dengan keluarga korban. Dia memang untuk maksimal hukuman mati. Sekali lagi nanti majelis hakim kami pun berharap yang sama dengan majelis hakim karena perbuatan ini kan sadis. Kalau perbuatan ini tidak ya kelalaian atau apa mungkin lah. Kalau ini kan perbuatan sadis. Harapan kita maksimal mati karena perbuatannya sangat sadis, sangat enggak manusiawi itu. Anak istri pasnya diambil nyawanya kan. Gimana perasaannya sudah dituntutin? Ya alhamdulillah kalau Pak lega ini kelihatan hukuman mati. Mungkin masih teringin enggak Pak? Ya teringat terus Pak. Terima kasih sekali.